bid'ah wal ahwa, ahlul bid'ah al aqidiyah wa ahlul bid'ah al siyasiyah. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان أحد يقول أكيد بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لنبي بعده. إخواني في الدين أعزني وأعزكم الله جميعا وبارك الله فيكم. Sebelum kita melanjutkan bacaan terhadap hadis muttafaqun alaih yang dikumpulkan dari kitab Riyadhus Shalihin, pada pertemuan yang sebelumnya kita mengambil dua hadis. Hadisnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dan hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, yang mana kedua hadis ini berisikan tentang haramnya mencaci maki dan menghina saudaranya seiman dan seislam tanpa ada landasan atau alasan yang benar, tanpa ada alasan atau sandaran yang benar. Dua-duanya pendek, pastikan dah hafal dua-duanya. Setorkan serentak seperti biasanya. Barakallahu fiik. Tafaddalu. Na'am ahsantum barakallahu fiik. Hafal? Ya, bismillah. Na'am, anakumullah. Kita lanjutkan berikutnya, disimak baik-baik. Kita ambil dua hadis insyaallah taala. Halaman 92 disimak. Hadis yang pertama itu sering antum dengar. Hadis yang kedua sudah antum lewati di Arba'in Nawawiyah sehingga mudah dihafal semuanya. Kita baca. Qala al-mu'allif ashabahullah, disimak kitabnya, babun nahyi an idza. Bab larangan mengganggu orang lain. Idza itu mengganggu. Faham? Karena mengganggu orang lain tentunya akan menimbulkan kerusakan, keributan, perselisihan, atau yang semisalnya. Oleh karena itu, sampai-sampai disebutkan dalam Al-Qur'an Karim, termasuk mengganggu adalah diantaranya memfitnah, mungkin menuduh saudaranya berzina, menuduh saudaranya melakukan perbuatan keji atau yang semisalnya. Itu semuanya diancam dengan apa? Azab neraka jahannam. Sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina fatanul mu'minin wal mu'minat tsumma lam yatubu falahum adzabu jahannam wa lahum adzabul harir. Sesungguhnya orang-orang yang mereka memfitnah orang mukmin laki maupun wanita kemudian tidak tobat, maka mereka mendapatkan ancaman apa? Azab yang pedih, neraka jahannam, dan mendapatkan azab yang membakar orang tersebut. Wal'iyadzubillah. Hadis yang akan kita baca ini adalah menunjukkan seorang muslim yang sejati itu yang bagaimana. Kita baca. An Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma 'anil nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qol. Disimak ya. Al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Wal muhajiru
man hajara ma nahallahu anhu, muttafaqun alaih. Ana artikan istimak. Dari hadisnya Abdullah bin Amr ibn As radhiyallahu anhu, kunyahnya siapa ini? Abdullah bin Amr ini kunyahnya siapa? Ada ketelawati Abu Muhammad, naam Abu Muhammad Abdullah bin Amr ibn As radhiyallahu anhu, digelari dengan apa gelarnya? Muhammad. Gelarnya apa gelarnya? Abidus Sahabah. Gelarnya Abidus Sahabah, ahlu ibadahnya para sahabat. Dan tentunya tidak asing lagi bagaimana semangatnya beliau dalam mengamalkan syariat, sampai-sampai Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau yang hafalannya sangat luar biasa banyaknya, itu pun beliau mengatakan tidak ada satupun dari kalangan sahabat yang bisa melebihi banyaknya hafalan hadis daripada apa? Daripada Abdullah bin Amr. Hanya saja bedanya, kalau Abdullah bin Amr nulis, sedangkan aku menghafal, kata Abu Hurairah anu. Anu nukilan semakna itu ya. Jadi bedanya kalau Abu Hurairah itu menghafal, tapi kalau Abdullah bin Amr asli menulis. Mafhum? Kemudian beliau juga pernah diperingatkan oleh Rasulullah SAW, walaupun semangat dalam beribadah, pastikan tidak melampaui batasannya. Karena dalam beribadah kalau bermodalkan cuma semangat saja, itu belum bisa. Karena kadang-kadang orang bermodalkan semangat, seakan-akan dohirnya masya Allah ibadah, tapi bermodalkan semangat, gak melihat ada gak contohnya dari Rasulullah SAW ataukah tidak, berbahaya. Paham? Pastikan ketika dia bermodalkan semangat, dicek lagi. Ada gak tuntunannya? Ada gak dalilnya? Ada gak ajarannya? Paham? Sehingga ibadahnya dibangun di atas dalil. Karena al-ibadah itu tauqifiyatun, ibadah tauqifiyah. Ai mabniyatun indad dalil. Namanya dibangun nambara qolafit di atas dalil. Mabniyatun ala dalil minal kitab sunnah. Dibangun di atas dalil Al-Qur'an dan as-sunnah, ibadah bukan semata-mata hanya bermodalkan semangat. Mafhum? Tapi bagaimana tegurannya, ya Rasulullah tegurkan waktu itu, ya Abdullah, la takun misna fulan. Kana yaqumul lail fataraka qiyamal lail. Fataraka qiyamal lail. Wahai Abdullah, kamu itu jangan seperti si fulan. Si fulan itu dulu salat malam. Akhirnya sekarang apa? Justru meninggalkan salat malam. Nah, para ulama telah menjelaskan kemungkinan besar karena takalluf dalam beribadah. Sehingga terlalu membebankan diri dalam beribadah itu pun apa? Perhatikan, dilarang dalam syariat. Jadi la ifrat wala tafrit. Tidak terlalu berlebihan dan pastikan sesuai dengan apa? Batasan-batasan syariat. Mafhum? Waktu itu ada seorang wanita, dia salat sunnah, salat malam, qiyamul lail, sampai tangannya diikat. Tangannya diikat. Tujuannya apa? Kemungkinan besar karena kalau takbir gini biar nanti kalau jatuh itu sadar gitu. Biar istilahnya itu tetap salat terus dulu. Paham ya? Akhirnya Rasulullah tanya. Nah, setelah itu Rasulullah marah mengatakan, "Mah, 'alaikum bima tutikun." Artinya Rasulullah mengatakan, "Apa-apaan ini? Wajib atas kalian yang kalian mampu saja, enggak usah berlebihan," itu istilahnya. Mafhum? Kalau pas waktu capek ya istirahat. Anu itu. Maksudnya itu menegur wanita tadi kalau beribadah sesuai dengan kemampuannya. Fattakullaha masata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah Ta'ala semampu kalian. Kemudian ingat tiga sahabat, ya kan, yang bermodalkan semangat dalam beribadah biar pahalanya besar, biar ibadahnya masya Allah seakan-akan merasa sedikit dibandingkan ibadah Rasulullah SAW. Akhirnya apa di akhir hadis? Tiga orang ini bermodalkan semangat saja. Semangatnya bagus, cuman karena enggak didukung oleh dalil, disalahkan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama mengatakan sumpah apa? Demi Allah, wallahi la asumanna nahara wala uftar. Demi Allah, aku akan puasa terus, enggak mau buka. Puasa sunnah bagus enggak, Sofyan? Bagus, tapi kalau terus enggak pernah buka, keliru enggak? Keliru. Bayangkan itu. Yang satunya bilang wallahi la aqumanna laila wala uftar. Demi Allah, aku akan sholat malam terus, gak pernah tidur. Sholat malam bagus gak? Bagus, tapi kalau gak pernah tidur, gak mau tidur, sholat terus, keliru gak? Keliru. Karena mata itu punya hak. Wa inna li'ainika 'alaika haqqo. Pada kedua matamu itu ada haknya di situ. Mafhum? Yang satunya bilang wallahi la atazawwajun nisa. Demi Allah, aku akan sibuk ibadah, gak mau nikah dengan perempuan. Ternyata
kabar itu sampai kepada siapa? Sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Diperhatikan ya. Akhirnya Rasulullah menegur, antumul ladzina qultum kadza wa kadza. Kalian tadi yang mengatakan demikian-demikian. Kemudian apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wallahi inni la akhsyakum billahi wa atqakum lah. Demi Allah, aku adalah orang yang paling bertakwa dan paling takut kepada Allah Ta'ala. Walakinni asum wa uftir wa akum wa anam wa atazawwajun nisa. Lihat itu. Rasulullah SAW memberikan arahan yang terbaik. Memberikan bimbingan yang terbaik. Beliau mengatakan demi Allah, sesungguhnya aku adalah orang yang paling bertakwa dan paling takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Perhatikan. Tapi aku apa? Walaupun puasa tetap berbuka. Kemudian apa? Walaupun sholat malam tetap tidur. Dan juga walaupun sibuk ibadah tetap menikahi wanita. Di akhir hadis apa kata Rasulullah SAW? Man rohiba an sunnati falaisa minni. Barang siapa yang benci terhadap sunnahku maka bukan termasuk golonganku. Menunjukkan bahwasannya dalam beribadah la ifrat wa la tafrit. Tidak terlalu berlebihan sehingga apa? Keluar dari batasan syariat. Atau tidak pula meremehkan sehingga tidak beribadah sama sekali. Allahul musta'an. Kita artikan dari hadisnya Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, "Al muslimu, seorang muslim yang sejati itu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Yaitu yang kaum muslimin selamat dari gangguan lisannya dan tangannya. Mahum? Jadi orang muslim dikatakan muslim sejati itu yang kaum muslimin itu tidak merasa terganggu dengan perbuatan orang muslim tadi itu. Tidak terganggu dengan lisannya dengan ejekan makian, tidak terganggu dengan apa tangannya dengan apa perbuatan kedzaliman yang semisalnya. Karena zaman sekarang bisa dikatakan akhir zamannya penuh dengan kedzaliman. Banyak orang yang terkadang apa merebut tanah orang lain. Itu banyak sekali loh ya. Mulai dari kampung, desa, kota, sudah ada batasan tanah dia ubah sama dia. Padahal ancamannya ngeri tuh, ancamannya. Ancamannya laknat ancamannya. La'anallahu man ghayyara manaral ard. Allah Ta'ala melaknat orang yang mengubah batasan tanah. Mabun, diubah sama dia. Walaupun kalau dibilang gak sampai 1 meter, tapi kalau satu kali sekian kan banyak. Makanya banyak zaman sekarang mafia-mafia sertifikat. Ya enggak? Sertifikat diduplikat, didobelkan, akhirnya main apa? Main jual beli tanah dengan cara yang haram, mendzalimi saudaranya. Lihat, orang muslim yang sejati itu adalah yang kaum muslimin salimah, selamat min lisanih, dari kejahatan lisannya wayadih, dan dari kejahatan tangannya. Mafhum, seperti itu. Kalau tidak mampu untuk menolong atau membantu, paling minimnya jangan mengganggu. Bisa dipahami ya? Jangan mengganggu. Wal muhajir, dan orang yang hijrah, perhatikan, orang yang hijrah itu barakallahu fiik, yang sebenarnya adalah orang yang meninggalkan hajar tarokah, artinya orang yang meninggalkan perkara-perkara yang Allah Ta'ala larang darinya. Hajar artinya tarokah di situ. Mafhum? Jadi orang yang benar-benar hijrah itu artinya orang yang meninggalkan perkara-perkara yang Allah Ta'ala larang. Disimak nih ya. Disimak. Jadi orang yang hijrah itu dikatakan muhajir, orang yang berhijrah adalah orang yang apa tadi? Orang yang meninggalkan perkara-perkara yang telah larang. Itu hijrah namanya. Makanya ketika orang hijrah dari negara kufar menuju negara kaum muslimin, tujuannya apa? Untuk menegakkan syariat Islam. Syariat Allah Ta'ala, sholat gak diganggu, puasa gak diganggu, paham ya? Syiar-syiar Islam terlaksanakan. Nah, dan meninggalkan perkara-perkara Allah Ta'ala larang. Ini makna secara global. Jadi orang kalau hijrah itu ya benar-benar seperti itu. Meninggalkan perkara-perkara yang Allah Ta'ala larang. Mulai dari perjudian dia tinggalkan, mulai dari minuman keras dia tinggalkan, mulai dari perzinaan dia tinggalkan, mulai dari perbuatan-perbuatan yang haram, perbuatan maksiat dia tinggalkan, itu namanya muhajir. Mafhum? Itu yang pertama. Yang berikutnya, qala al-mu'alifu ashabahullah, disimak. Yang enggak tahu artinya diartikan ya biar cepat bisa. Babun nahyi 'anit tabaghudi wat taqatu'i wat tadaburi. Bab larangan dari at-tabaghud, saling membenci. Wat taqatu', saling memutuskan hubungan. Wat tadabur, saling membelakangi. Perhatikan ya, saling membelakangi. Nah, perhatikan. Artinya apa? Di sini pada asalnya, selama tidak ada unsur atau faktor yang mengharuskan untuk dia berpisah,
dalam artian harus berpisah dan bermusuhan dan harus menjaga jarak atau yang semisalnya, kembali ke hukum asal. Dilarang saling membenci, dilarang saling memutuskan hubungan, dilarang saling membelakangi. Kecuali al-hubbu fillah wal-bughdhu fillah. Kecuali apa, perhatikan, benci karena Allah atau cinta karena Allah. Mafhum? Kecuali benci karena Allah, cinta karena Allah. Maksudnya bagaimana? Teman antum dulu sebelum antum kenal dakwah Salafiyah, banyak enggak temannya orang awam itu? Banyak. Tapi kenapa sekarang antum tinggalkan? Kenapa ditinggalkan mereka? Karena beda jalur. Beda jalur, beda apa? Beda prinsip, beda akidah. Dan bencinya kita dengan mereka itu karena Allah. Paham? Karena mereka memusuhi agama Allah diantaranya, karena mereka tidak mau diajak pada jalan yang baik, akhirnya kita tinggalkan. Al-hubbu fillah wal-bughdhu fillah. Cinta dan benci karena Allah. Ya enggak? Bukan karena hartanya. Kalau cinta dan benci karena hartanya, selama orang punya harta banyak, dia cinta dia. Walaupun orang jahat, walaupun orang ahlu maksiat. Tapi kalau cinta dan benci karena Allah, itu nanti aman dia. Jadi cintanya dan bencinya bukan karena apa? Harta, wala tahta, wala wanita. Mafhum? Tapi karena Allah subhanahu wa ta'ala. Karena banyak orang yang cinta gara-gara harta, hartanya habis gak cinta lagi dia. Iya kan? Nah, ketika ada uang banyak, abang disayang katanya. Tapi ketika uang gak ada, ditendang sama dia. Allahul musta'an. Pastikan persaudaraan, ukhuwah itu dibangun di atas agama yang benar. Dibangun di atas Al-Quran Sunnah, bukan dibangun di atas kepentingan pribadi. Kami, oh, karena sebulan masya Allah uangnya banyak, jutawan dia, anak rangkul. Jadi dia setiap ada muslimin dirangkul sama dia. Milih-milih orang kaya aja. Yang miskin campakkan sama dia. Itu keliru. Karena persahabatan yang model seperti itu gak akan lama. Gak akan lama. Dan nanti di akhirat akan menjadi apa? Musuh. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin. Persaudaraan, persahabatan itu nanti di akhirat akan menjadi musuh sebagian mereka terhadap sebagian yang lainnya, kecuali orang-orang yang bertakwa. Karena orang bertakwa ini ketika bersaudara, bersahabat, bukan karena harta, bukan karena tahta jabatan, bukan karena wanita. Paham ya? Seperti itu. Mafhum? Tapi karena Allah subhanahu wa ta'ala, karena agama. Itu penting sekali ya. Jangan sampai na'am barakallahu fi benci saudaranya gara-gara saudaranya gak punya uang. Nah, saudaranya gak punya harta, saudaranya gak punya kekayaan, dibenci. Nanti bertemannya sama orang kaya, orang miskin gak mau. Itu jangan. Allahul musta'an. Antum kalau lihat bagaimana insafnya, bagaimana adilnya Nabi kita Muhammad SAW, beliau pemimpin waktu itu, panutan, teladan. Tapi beliau tidak pandang bulu. Sampai-sampai beliau mengatakan, wallahi, demi Allah, lau kanat Fatimah bintu Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam sarakat nakata'tu yadaha. Bayangkan itu. Demi Allah, kalau seandainya Fatimah putri Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam mencuri, niscaya akan aku potong tangannya. Padahal putrinya sendiri. Tapi kalau yang namanya kebenaran, yang namanya syariat, ya harus apa? Diterapkan. Enggak pandang bulu. Kalau zaman sekarang bagaimana? Pejabat-pejabat atau pembesar-pembesar negara yang mereka apa? Hanya mencari fulus dan dunia, itu kadangkala main apa? Main tangan. Dalam artinya apa? Pilih kasih. Suap-suapan mereka. Kalau yang mencuri orang miskin, nah, dijebloskan penjara yang sangat sengsara. Tapi kalau yang merampok, merampok ya, sekarang dibungkus dengan korupsi, dia nampaknya halus, bagus, korupsi. Di penjara yang apa? Masya Allah, ada AC-nya, ada kulkasnya, ada masya Allah. Bang ya, intinya pilih-pilih seperti itu keliru secara syariat. Mafhum? Tapi kita harus sadar, karena hukum di negara kita bukan hukum Al-Quran dan As-Sunnah. Makanya kalau hukum selain Al-Quran Sunnah itu bisa direvisi, bisa diedit, bisa dimodifikasi, bisa di apa? Ditarik menarik itu, paham ya? Tawar menawar. Tapi kalau Al-Quran Sunnah, masya Allah, tidak ada hukum yang lebih indah, lebih sempurna melainkan Al-Quran dan As-Sunnah, itu harus kita yakini. Mafhum? Adapun hukum-hukum yang bersumber dari selain Al-Quran Sunnah, semaksimal mungkin kita menghindar dan tidak ridha terhadapnya. Tapi kalau dipaksa dan tidak bisa mengelak, dosanya bukan kita yang nanggung. Selesai. Mahum. Naam. Kita lihat hadisnya. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala,
La tabaghadu, disimak hadisnya. Wa la tahasadu. Wa la tadabaru. Wa la taqata'u wa kunu ibadallahi ikhwana. Disimak ya hadisnya ya. Wa la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa salatin muttawaqan 'alaihi. Artikan. Dari hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Anas bin Malik kunyahnya Abu Hamzah. Kunyahnya Abu Hamzah. Gelarnya apa gelarnya Hafiz? Anas bin Malik gelarnya apa ini? Abu Hamzah. Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sepuluh tahun bersama Rasulullah SAW. Ngapain? Nah, bahasa Arabnya apa? Khadimun Nabi. Dihafalkan. Khadimun Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mafhum? Gelarnya khadimun Nabi. 10 tahun ya. Disebutkan dalam terjemahnya itu. Kunyahnya Abu Hamzah, Anas bin Malik. Bedakan dengan apa? Malik bin Anas. Malik bin Anas kunyahnya siapa dan apa gelarnya? Hasan. Abu Abdullah. Imam Darul Hijrah. Dibedakan. Kalau ini sahabatnya mulia Anas bin Malik anhu Abu Hamzah. Kalau Malik bin Anas Imam Darul Hijrah kunyahnya Abu Abdullah. Anna bahwasanya Rasulullah SAW berkata, "La tabaghadu." Jangan kalian saling apa? Saling bermusuhan. Saling membenci. "Wa la tahasadu." Dan jangan saling iri. Saling iri enggak boleh. Kecuali iri yang terpuji. Namanya apa, Hizam? Iri haram, hasad haram. Ada enggak iri yang terpuji? Ada enggak rasa hasad yang dibolehkan dalam syariat? Ada. Namanya apa? Ayo na'am. Lupa tak? Ya jelas, kalau enggak jelas nanti khawatir kedengar yang lain-lain. Ayo na'am. Ghibtah. Ghain ba ta tak marbutah. Ghibtah. Dihafalkan itu. Ghibtah itu adalah apa? Hasad yang diperbolehkan. La hasada illa fisnatain. Tidak ada hasad, enggak boleh iri, enggak boleh hasad kecuali di dua perkara. Pertama apa? Hasad dengan orang yang diberikan karunia hafalan yang sangat bagus, ilmu yang banyak sehingga dia bisa mengajarkannya, bisa na barakallahu fiik, memberikan kepada orang lain. Nah, dia hasad, pengen sekali kalau punya ilmu seperti itu, pengen punya hafalan seperti itu. Tapi apa? Tapi mendorong dia, memotivasi dia untuk apa? Semangat belajar agar mendapatkan ilmu tadi. Nah, itu boleh. Mafhum? Yang kedua, iri dengan orang yang apa? Yang punya harta banyak, yang dia bisa bersedekah, berinfak, dia iri, pengen juga. Semoga ana bisa seperti si fulan, punya harta sehingga bisa infak, bisa sedekah. Boleh. Namanya ghibtah. Adapun hasad yang haram, apa definisinya? Antum? Hasad yang haram definisinya apa? Hayatul ilmi mudzakaratuhu, hidupnya ilmu ulang-ulang. Na'am ahsanta barakallahu fiik. Tamanni zawal ni'mah 'anil ghair. Tamanni zawal ni'mah 'anil ghair. Diperhatikan ini. Hasad yang haram, iri yang haram adalah tamanni zawal ni'mah 'anil ghair. Berangan-angan, perhatikan, berangan-angan agar hilangnya nikmat dari orang lain. Si fulan tuh usahanya sukses ya, semoga hancur. Semoga bangkrut. Nah, itu enggak boleh. Itu iri namanya. Biasanya apa? Persaingan dalam berdagang. Hati-hati. Jangan sampai persaingan diiringi dengan iri tadi. Profesi boleh sama, rezeki berbeda-beda. Itu aja sama saya. Si fulan jualan bakso, ikut-ikutan. Sudah ana duluan jualan bakso. Walaupun sama-sama jualan bakso, mungkin rasanya beda kan? Profesi boleh sama, rezeki beda-beda. Selesai sudah. Tapi kalau saling iri kemudian semoga baksonya fulan tuh enggak laris lagi, semoga si fulan itu. Nah, jangan. Paham ya? Tamanni zawal ni'mah 'anil ghair itu definisi hasad yang tercela. Apa tadi? Tamanni zawal ni'mah 'anil ghair. Berangan-angan agar hilangin nikmat dari orang lain. Mafhum? Itu dikondisikan, hilangkan itu. Itu hasad yang haram. Wala tahasadu, dan jangan kalian hasad. Hasad ini berbahaya sekali barakallahu fiik. Kenapa?
Karena semula orang mungkin bersaudara, berteman, gara-gara hasad dia pengen gulingkan saudaranya itu loh. Wah, ini sepulan tuh hafalannya mutskin sekali ya. Wah, ana iri ya. Wah. Gimana caranya dia tergulingkan? Bagaimana caranya dia hafalannya rusak? Bagaimana caranya sepulan tuh kalau bisa enggak pernah napak lagi wajahnya gitu. Pengennya jelek semua. Paham ya? Nah, itu hati-hati barakallahu fi. Kalau lihat saudaranya seperti itu, kita cukup mengatakan dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Selesai. Keutamaan Allah Ta'ala diberikan kepada siapa yang Allah Ta'ala kehendaki. Paham ya? Enggak perlu kita ribut-ribut. Kalau misalkan kita merasa kok kurang ya, kita semangat belajarnya. Wah, si fulan itu kok hafal sahihain ya. Hafal sahih Bukhari, sahih Muslim, harus semangat. Itu caranya. Bukan malah menginginkan agar apa? Kebaikan hilang dari orang lain, jangan. Itu namanya apa? Iri yang tercela. Mafhum? Na'am barakallahu fiik. Wala tadabaru, dan jangan saling membelakangi. Ketemu belakangi. Gara-gara apa masalahnya? Masalah jual beli apa? Jual beli perkara-perkara yang mubah gitu loh. Jual beli madu, jual beli rambutan, jual beli pisang, jual beli apel, jual beli buah-buahan lah. Gara-gara masalah itu aja langsung apa? Saling benci-benci. Saling belakangi ketemu. La salam wala kalam. La SMS wala chattingan. Hah? La nelpon wala syait. Bayangkan itu. Ngam. Wala tadabaru, maksudnya bagaimana barakallahu fiik? Solusi yang terbaik nanti diberikan oleh Rasulullah SAW. Yang paling terbaik kalau ada masalah dunia seperti itu, masalah pribadi yang sifatnya dunia atau yang semisalnya, itu yang paling terbaik yang ngawali salam. Berat memang, tapi bisa. Assalamualaikum. Paling-paling orangnya itu wong dibenci kok salam juga ya. Gitu kan, gitu aja orangnya. Wong dibenci di jauh kok malah salam lu. Ya, itu kan? Ya biarin aja. Kita nyampaikan salam kan selesai. Dia kalau paham syariat wajib jawab salam itu loh. Paham ya? Nah, barakallahu fiik, Allahul musta'an. Karena pernah kejadian seperti itu barakallahu fiik di luar sana. Jadi ada ikhwah. Ikhwanmu kaget juga, kenapa kok si fulan ini ketemu menghindar padahal seakan-akan selama ini enggak ada permasalahan itu loh. Nah, suatu ketika dia menghindar tegak sama ikhwah di depannya. Jadi dia putar balik. Assalamualaikum. Dia dengan cara bagaimanapun dia malu-malu. Waalaikumsalam. Maksudnya bagaimana barakallahu fiik? Maksudnya itu kalau ada permasalahan seperti ini sifatnya pribadi, sifat dunia, diselesaikan dengan cara yang terbaik. Paham ya? Jangan sampai membiarkan saudaranya lebih dari 3 hari, kita artikan. Wala taqattu, dan jangan saling memutus hubungan. Paham ya? Naam. Wa kunu ibadallah ikhwana. Ini semuanya global ya. Kalau global untuk pahami global. Rincian-rincian lain lagi pembahasannya. Masalah menghajrah lebih dari ad-dalal, meninggalkan ahlul ahwa, itu lain pembahasannya. Mafhum? Sehingga kalau global seperti ini, untuk pahami global dulu. Berarti kita gak boleh sama orang muslim ahlu bidah, misalkan ketemu gak boleh ini dan itu gak bisnis, misalnya ini global. Yang global itu, antum globalkan. Yang rinci, masuk rincian nanti. Bagaimana kita menghajar ahlu bidah wad-dalal, ya kan? Jaga jarak dengan ahlu ahwa, ya kan? Jaga jarak dengan hizbin. Itu ada pembahasan sendiri. Mahfum? Nah, tapi yang global seperti ini, pahami. Wa kunu ibadallah ikhwana. Dan menjadilah kalian bersaudara, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah Ta'ala yang bersaudara, ya kan? Sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an Karim, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum." Apa itu? "Idkuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'mati ikhwana." Fa'asbahtum bi ni'mati ikhwana. Ingatlah kalian semuanya pada nikmat Allah Ta'ala yang telah curahkan kepada kalian, yang dulunya kalian saling bermusuhan. Dulu saling bermusuhan, bertikai, akhirnya apa? Akhirnya Allah Ta'ala dengan nikmat tadi itu dicurahkan. Fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Akhirnya kalian menjadi bersaudara. Kalian menjadi bersaudara dengan nikmat Allah Ta'ala berupa apa? Islam dan sunnah. Mafhum? Jadi yang bisa mempersatukan orang itu bukan harta, bukan tahta, bukan wanita. Paham ya? Harta enggak bisa mempersatukan. Harta habis enggak bersatu lagi. Benar atau tidak? Naam. Tahta, kekuasaan, jabatan enggak bisa menyatukan. Kalau jabatan lengser enggak bersatu lagi. Wanita pun enggak bisa mempersatukan. Kalau mati, meninggal, ditinggal pergi, ditinggal lari enggak bersatu lagi. Tapi kalau al-Islam sunnah itu yang bisa mempersatukan. Mafhum? Jadi sebutkan dalam ayat tadi itu para ulama telah menjelaskan persatuan tersebut persatuan yang dibangun di atas apa? Akidah sahihah. Dibangun di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Itulah nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dijelaskan oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, kata beliau, waqad darat aqwalus salaf
ala anna fadlallahi wa rahmatah al-islam wa sunnah. Sungguh ucapan para salaf berputar. Berputar seputar apa? Berputar bahwasanya keutamaan Allah Subhanahu wa taala dan karunia yang paling terbaik adalah Islam dan sunnah. Islam dan as-sunnah itulah karunia yang terbaik yang bisa mempersatukan kaum muslimin, Islam dan as-sunnah. Kalau belum kembali kepada as-sunnah enggak akan bersatu. Paham ya? Walaupun disumbangkan badannya harta sekian-sekian juta, sekian M, itu nanti kalau udah habis pergi lagi. Berpisah lagi. Bermusuhan lagi. Mafhum? Antum lihat ashabul partai, orang-orang yang punya partai itu, Hizmiun, partai si fulan, partai si alan, bisa mempersatukan orang kalau apa? Ada harta. Apalagi mendekati apa? Pemilu misalkan, dipersatukan mereka, kumpul semuanya, si fulan dan alan, masya Allah, mengumpulkan sekian-sekian ribuan manusia semuanya siap untuk apa? Untuk memilih dia. Gara-gara apa? Fulus, harta. Tapi kalau nggak dikasih fulus, sudah nggak mau lagi, sudah. Bayangkan itu. Jadi persatuan yang hakiki yang akan benar-benar langgeng adalah persatuan dengan nikmat Allah Ta'ala berupa Islam dan as-sunnah. Masya Allah. Mempersatukan kita semuanya. Baik di Jawa, di luar Jawa, baik di Indonesia, di luar Indonesia. Kalau di atas Islam as-sunnah, insya Allah bersatu. Tapi kalau di atas hizbiyah, di atas kebid'ahan, gak akan pernah bersatu. Gak akan pernah bersatu. Karena Islam dan apa? Syirik dan kekufuran itu bertolak belakang. Demikian pula sunnah dan apa? Bid'ah enggak akan pernah bersatu. Dipermisalkan bagaikan apa? Islam dan apa? Kekufuran atau bid'ah dan sunnah itu bagaikan apa? Minyak dengan air. Antum tahu minyak antum, Hafid? Antum tahu air, Imran? Nah, minyak sama air kalau disatukan bisa enggak? Enggak bisa. Islam dengan kekufuran tidak akan pernah bersatu. As-sunnah wal bid'ah la yasta'mi'ani abadan, gak akan pernah bersatu selama-lamanya. Mafhum? Begitu ada sunnah berkembang, didakwakan, disuarakan, bid'ah padam. Tapi di mana bid'ah itu naik dan tinggi, tidak pernah dipatahkan, gak pernah dibantah, gak pernah dijelaskan, sunnah pun terpendam wal iyadu billah. Mafhum? Na'am. Kita lihat. Wa la yahilu li muslimin an yahjura akhahu fawqa salatin. Penting ini. Tidak halal bagi seorang muslim menghajar saudaranya. Tidak halal bagi seorang muslim menghajar saudaranya lebih dari 3 hari. Dalam masalah apa ini tentunya? Masalah dunia. Paham ya? Para ulama telah menjelaskan masalah dunia di antaranya. Adapun masalah al-hajar terhadap ahlu bid'ah wa dalal, ahlu ahwa itu senantiasa berlangsung. Mafhum? Dengan kadar dan juga apa? Peraturan yang ditetapkan dalam syariat. Tapi kalau menghajar saudara gara-gara perkara dunia, gara-gara jual beli, gara-gara muamalah, kemudian langsung apa saling menghajar, mendiamkan, apalagi gara-gara apa? Permasalahan i'rab. I'rab bahasa Arab itu. Gara-gara si fulan mengikuti pendapat apa? Khafat itu satu jer. Ribut, baku hantam, sampai adu mulut, kemudian ujung-ujungnya apa? Ketemu enggak salam. Ditanya kenapa ya, akhi? Si fulan itu katanya yang benar khafat. Yang alam katanya benar, awalnya benar, jer. Padahal dua-duanya sama gitu loh. Cuman beda ungkapan saja. Khafat itu ungkapannya ahlu kufah, jer ungkapan ahlu basrah, selesai sudah. Sama-sama tandanya apa? Kasroh gitu loh. Oh, ribut loh. Gara-gara masalah itu. Atau kadang masalah jual beli. Si fulan lo jual beli, ngasih harga mahal. Si alam tuh masalah murah-murah, walaupun barangnya KW. Nah, seperti itu. Ujung-ujungnya seperti itu, lama-lama ribut. Perhatikan ya, pastikan semuanya kita bisa melampaui dan bisa melewati. Disebutkan dalam riwayat yang lain, wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam. Itu sambungan dari riwayat yang lainnya. Sebaik-baik keduanya adalah apa? Adalah yang mengawali dengan salam. Dua orang berselisih tadi, yang paling terbaik yang mengawali salam. Assalamualaikum. Dia enggak jawab dosa kalau dia tahu syariatnya. Jawab salam wajib kan? Mengawali sunnah kan? Iya enggak? Assalamualaikum, diam aja dia. Wah. Assalamualaikum, pura-pura gak dengar. Sudah 3 kali bilang, Assalamualaikum. Paham gak? Lama-lama orang itu segan nanti. Segan akan berpikir, ini tak diam, kok ngalami itu loh. Kok tak sengaja tak diamkan, anak menjawab, malah dia ngalami, akhirnya segan. Setelah segan, sungkan. Setelah sungkan, mulailah dia berpikir gitu. Wah, ternyata gak bagus juga. Akhirnya ketika disalami yang berikutnya jawab dia. Mulailah sadar dia di situ. Mafhum? Ini bisa dibuktikan ya, berat memang,
Tapi ya bagaimanapun inilah yang perlu kita kondisikan. Dan pastikan serantiasa terbuka. Dalam artian kalau punya masalah dengan saudaranya, jangan ditutup-tutupin, jangan disimpan, grundel ujung-ujungnya dihantamkan. Itu sangat keliru. Tapi sampaikan dengan cara yang halus. Si Fulan, si Alan, misalkan. Misalkan si Fulan itu, nah barakallahu fiik, jual lampu kok 5 watt. Nah yang ditawarkan 5 watt. Ternyata, nah barakallahu fiik, yang dikirim apa 10 watt. Mana itu? Aneh kan? Gak jujur kan? Gara-gara itu akhirnya saling menghajar. Allah musta'an. Kita ambil dua hadis ini. Nasallahu assalamatul afiyah. Semoga kita semuanya bisa melewati dan melampaui dan juga mengamalkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin.